sokonglah sepenuhnya demi Liga 3, Liga Malaysia secara langsung di Astro. Servis dari Abdul Halim. Diangkat baik first ball dari Haziq untuk Nur Raizat. Indonesia membuka dengan mata yang pertama. Satu hadangan yang baik sebenarnya daripada Jelki Ladada. Palingan dari Jelki Ladada. Semakin berkeyakinan untuk memberikan ruang kepada Indonesia menerusi servis Abdul Halim. Untuk memastikan servis ini lepas. Kali ini baik. Dua kali berturut-turut di posisi Hendra Pago. Servis Haziq. Sekali lagi. Dia semakin berkeyakinan untuk memberikan mata penyamaan. Agak sukar sebenarnya Abidal. Diangkat first ball menarik Amirul. Bagaimana pengakhiran dari Nur Raizat. Masuk. Barulah kita boleh mengatur bola tersebut. Semakin menjadi. Hendra Pago perlu berhati-hati. 8-5. Masuk. Jelki Ladada tunduk. Dalam permainan Jelki Ladada diangkat dan akhirnya walaupun ada satu taping sebenarnya daripada Jelki Ladada, tapi kedudukan Amirul Zazwan tu dapat membaca. Kali ini kelajuan servis Abdul Halim mencari Amirul Zazwan sebentar tadi. Kali ini keluar untuk kita pergerakkan ke 11. Palingan dari Amirul Zazwan. Walaupun terlalu jauh tackling itu dilakukan. Indonesia mengejar. 9-11. 10-12. Amirul Zazwan untuk Nur Raizat. Kita di mata ke-13. Dalam. Tak lepas. Malaysia di mata akhir untuk game yang pertama. 12-14. Mungkin ini peluang yang dinantikan oleh Nur Raizat untuk Malaysia menamatkan game yang pertama dengan 15-12. Satu sama. Ucap dari Amben Shah. Dia sudah pun membuka ataupun memberikan umpanan-umpanan baik sebenarnya untuk Jelki Ladada. 2-1. Yang ni tak kira. Yang ni tak kira. Dia ter. Untuk pada hari ini mungkin agak keletihan. Mungkin Raizat. Dia yang memulakan first ball dan dia juga yang mematikan untuk memberikan mata penyamaan buat Malaysia pada kedudukan 3-3. Baik dari Amirul Zazwan. Baik juga dari Nur Raizat. Mudah kali ini. Peluang Nur Raizat tidak kuat. Tetapi sudah cukup untuk mematikan langkah ketiga-tiga pemain Indonesia. Apan lima. Jadi diangkat. Nur Raizat. Dalam. Di tengah-tengah.
Dua pula kali ini. Servis yang agak mendatar sebenarnya daripada Haziq. Beliau masih lagi mencari kesasaran tujuh. Diangkat tandukan dari Amirul Zazwan dalam permainan. Zeki Ladada. Sayang walaupun blocking itu dilakukan, namun ia ke belakang sedikit. 9-14 dari Abdul Halim. Diangkat dan ini pengakhirannya dari Noraizat Nordin untuk memberikan mata pertama buat Malaysia. Satu rejimen yang bijak daripada Noraizat. Beliau bijak membuat satu tolakan saja